hari itu guys ini tidak begitu cantik lah. Jadi saya grind dia supaya dia betul-betul rata dan bagus untuk digosok. Dan sekarang saya sudah gosok, kita buat ujian. Ujian yang saya sudah gosok dengan batu sungai. Oh, tidak betul. Tidak tajam, belum, karena tidak halus. Nah, tapi boleh sudah ini. Nah. Kalau mau halus lagi semacam pisau cukur, pakai yang batu asa yang paling halus. Ini masih kasar banget. Batu ini masih kasar. Mau dia sampai halus, karena inilah pertama kali kena guna ini. Kalau begini dia belum tajam lagi. Kalau mau betul-betul tajam macam itu pisau cukur, udah boleh dekat. Nah, bagaimana? Dia belum melekat. Tapi kalau tengok di sini, kalau kayu saja, oh, ini bila-bila punya ini. Mula-mula gosok guys, surung tarik, tapi bila sudah dia mulai tajam, kau tinggal tarik begini saja, ini, sini kau surung. Ini betul-betul tajam ini. Nah, itu saja perfungsian saya. Ini kertas masih lagi anulah. Nah, ada yang tempat yang tajam, ada yang tidak lah ini. Nah, ada tempat tajam, ada tempat yang tidak. Ada tajam sini, ada tidak, ada tajam itu. Tapi ini untuk kebun punya tidak apalah. Kebun. Oke, selesai satu perkara. Ini batu-batu sungai. Saya ambil tempo hari. Jadi dia ada benjol-benjol begini. Saya pakai grind kasih rata dia. Tapi ini masih kasar. Nanti satu masa sudah selalu asah, dia akan cantik. Jadi jangan buang duit beli di kedai. Cari di sungai.